Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bunda Tri. Kali ini kita ada di Thaif. Berapa? 10 apa? 2. Hah? Longga. 10 real. 1 orang? 1 apa 2? 1. 1 apa 2? 2. Nanti aja. Aku mau medrai iki. Punya lama. Mau naik. Oke, nanti aja. 8 kalau enggak salah. Ya, kalau enggak 8 6 ya, satu kereta bah. Berapa sih? Dan ini kita lagi menikmati indahnya kota Thaif. Kalau di Jawa Timur ada Malang, di Mekah itu ada Thaif, tempat puncak tertinggi, dan ini kita akan naik unta. Seru dan bayarnya cuma 10 real, tapi kita harus pandai-pandai menawar dan mengikat perjanjian. Kalau tidak, nanti akan mahal jatuhnya. Jadi harus sesuai dengan perjanjian awal gitu ya. Oke, kita lihat keseruannya yang naik unta. Coba, Pak. Coba naik unta. Ih, seru itu lo naik unta. Numpak unta, ayo, Mbak. Hah? Udah. Jangan dikar. Never asyik. Ayo, ayo. Berdua 10. Serunya naik onta. Wow. Dua, hati. Oh, ada yang mau naik satu lagi sama Mbak. Laki atau perempuan? Laki apa perempuan itu yang naik? Ini ada yang naik lagi. Oh, Masya Allah. Udah duduk. Enggak. Ini kenapa enggak ada yang berani naik unta? Kenapa? Enggak beraninya kenapa? Takut apa? Takut jatuh. Bukan. Nah, begitulah keseruan pengalaman naik onta, dan ini tidak akan bisa ditemukan selain di Thaif ini ya. Jadi para wisatawan memaksimalkan waktunya untuk mengambil momen ini. Seru memang dan patut dicoba. Oke, terima kasih sudah mengikuti perjalanan Bunda Tri. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Say bye-bye, onta. Terima kasih.